limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir bersama pada kegiatan deklarasi relawan anak bangsa. Relawan anak bangsa Kabupaten Tasikmalaya siap menangkan pasangan Prabowo Gibran. Kabar media warga. Relawan Anak Bangsa, RAB, terus memperluas jaringannya, pasca dilaksanakan deklarasi di beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa. Kini giliran RAB Kabupaten Tasikmalaya mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024 mendatang. Ratusan anggota dan pengurus Relawan Anak Bangsa yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Adapun acara deklarasi tersebut dilaksanakan di gedung PGRI Komplek Perum Graha Winaya, Jalan Raya Singaparna Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, Ketua Relawan Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Ikhwan Ansori mengatakan, acara deklarasi ini sebagai bentuk keseriusan RAB Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu 2024 mendatang. Kami Relawan Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya sudah menyatakan dukungan dan berkomitmen untuk memenangkan Prabowo Gibran. Khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tandas Ikhwan. Deklarasi RAB Kabupaten Tasikmalaya dari berbagai kecamatan yang sudah terdata itu 7 kecamatan, banyak masyarakat yang mau hadir dalam deklarasi ini. Deklarasi kita mencanangkan bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu untuk satu putaran terkhusus untuk Tasikmalaya. Insya Allah kemarin itu kita menyampaikan ke Angka Rumput itu untuk menyampaikan sosialisasi visi misi Prabowo tidak dengan hoak ataupun melawan balik lawan-lawan Prabowo. Hujatan untuk Prabowo kita tidak saling menyerang balik. Alhamdulillah kita itu anak-anak muda yang sadar akan politik, yang istilahnya kita itu sedang menuju Indonesia Emas, makanya kita anak muda yang harus maju untuk memenangkan Prabowo. Dikatakan Ikhwan, antusiasme warga Kabupaten Tasikmalaya begitu tinggi. Untuk menghadiri acara deklarasi ini, dibuktikan dengan membludaknya jumlah peserta, namun kata dia berhubung ruangan terbatas. Maka para relawan tidak bisa terakomodir semuanya. Masih di tempat sama, Ketua Relawan Anak Bangsa Jawa Barat, Rahadi Deli Saputra, M.Kom mengapresiasi kegiatan deklarasi ini sebagai bukti antusias warga Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung Prabowo Gibran. Pada kesempatan itu, Rahadi mengajak seluruh relawan anak bangsa untuk mensosialisasikan Prabowo Gibran dengan cara yang santun dan bermartabat. Kita jangan terprovokasi dengan berita hoaks dan konten-konten yang menyudutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita tetap fokus saja untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran, tandas Rahadi. Pada hari ini kami melaksanakan deklarasi relawan anak bangsa. Yang jelas bahwa relawan anak bangsa ini adalah salah satu relawan dari sekian banyak relawan yang ada di Indonesia, ya, yang mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya dengan nomor urut paslonnya itu nomor 2. Jadi kami mendeklarasikan ini di Kabupaten Tasikmalaya ini karena melihat bahwa begitu antusiasnya, begitu banyaknya masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ini yang ingin menyalurkan aspirasinya, yang ingin menunjukkan bahwa mereka ini sangat mendukung kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya. Ini dibuktikan dengan hadirnya hampir kurang lebih sekitar 300 orang pada hari ini. Padahal panitia itu hanya mengundang kurang lebih sekitar 100, ya. Tetapi yang hadir pada hari ini alhamdulillah lebih dari 300 orang. Gedung tadi penuh kelihatan. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presidennya begitu tinggi, ya, animonya. Jadi kami berterima kasih sekali lagi kepada panitia, juga
kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kami berharap, kami berdoa, semoga harapan kami ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat. Juga terima kasih kepada para awak media yang telah berkenan meliput acara kami, Deklarasi Relawan Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara deklarasi tersebut, Ketua RAB Jawa Barat Rahadi Deli Saputra menyerahkan spanduk bertuliskan Posko Relawan Anak Bangsa untuk dipasang di masing-masing posko RAB. Cevi Firman, Media Warga, mengabarkan.